Seekor anak gajah Sumatera betina berusia 4 tahun terkena jeratan rusa di kawasan hutan Karang Ampar, Aceh Tengah. Anak gajah ini terlihat sangat kurus dan diperkirakan sudah terjebak selama beberapa hari hingga ditinggalkan kawanannya. Petugas juga baru bisa menemukan keberadaan anak gajah setelah melakukan pencarian selama 5 hari. Karena luka yang diderita tidak terlalu parah, tim dokter sempat memberikan obat antibiotik, lalu melepasliarkan kembali anak gajah betina ini.